Haleluya, shalom, terima kasih. Hari ini saya dari Tanah Karo. Di belakang saya itu adalah Gunung Sinabung. Pernah erupsi debunya sampai ke seluruh Medan, bahkan Tapanuli. Saudara, itu terjadi dengan tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka. Orang mengungsi, rumah-rumah hancur. Saudara, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu bisa datang dengan tiba-tiba, kemalangan atau apapun itu namanya. Itulah sebabnya Yesus menegaskan, mengingatkan kita supaya kita berdoa dan berjaga-jaga selalu. Kita nggak tahu apa yang terjadi depan. Saya berdoa kepada kita untuk kita terus menguatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, membangun relasi keintiman kita dengan Tuhan, supaya kapan apapun yang terjadi di depan sana menghampiri hidup kita, kita bisa menghadapinya dengan kuat, dengan semangat. Kita gak perlu takut karena kita punya Tuhan Immanuel. Hari ini saya mengajak kita supaya kita mengisi hari-hari hidup kita ini dengan sesuatu yang berharga, dengan melayani Tuhan, dengan bersaksi, dengan menolong orang-orang yang susah. Saudara, dari tempat ini nanti kami akan melanjutkan perjalanan ke suku anak dalam, suku Kubu, ada di hutan Sumatera, yaitu Sarolangun. Mungkin saudara terbeban, bersama-sama bergabung, berbagi. Kita akan memberkati mereka dengan vitamin, pakaian, dan selimut, tikar, dan sebagainya. Supaya kita bisa memberitakan Injil dengan berkat ini, kita bisa membawa firman Tuhan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita apapun yang kita alami hari ini. Percayalah, Tuhan Yesus tetap setia. Shalom, salam misi, Amazing Grace Mission.